Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ada topik yang unik yang diangkat oleh salah satu penulis berita di portal berita militer Airspace Review, yaitu Rahmat Kertakusuma. Di mana pada tulisan tersebut, Airspace Review menjawab sebuah pertanyaan yang juga layak untuk di-share sebagai tambahan untuk ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah, bolehkah pilot pesawat tempur membawa makanan atau camilan ataupun minuman saat terbang? Kira-kira boleh atau tidak? Mari kita pakai logika dasar saja. Pesawat tempur memiliki aktivitas, manuver, dan kebiasaan berbeda dengan pesawat komersial pada umumnya. Seperti kita ketahui, pilot pesawat komersial dengan santainya dapat makan atau minum saat berada di dalam kokpit ketika dalam penerbangan. Mengapa demikian? Karena memang pesawat komersial pada umumnya terbang level dan tidak melakukan manuver, sehingga membuat penumpangnya merasa nyaman saat berada di dalam pesawat. Pesawat komersial juga dilengkapi dengan sistem automation, yaitu sebuah sistem untuk mengurangi beban kerja seorang pilot, atau yang biasa dikenal dengan sebutan autopilot. Kita bisa bayangkan jika seorang penerbang tempur yang akan melakukan misi operasi penerbangan dengan santai membawa makanan ringan atau minuman, lalu tiba-tiba suatu keadaan mengharuskannya membuat pesawat melakukan manuver ekstrim seperti roll, inverted, loop, dan sebagainya. Gravitasi tentu tidak akan bersahabat dengan makanan atau minuman yang dibawa saat manuver-manuver ekstrim pesawat tempur dilakukan. Seperti manuver roll, manuver inverted, manuver loop, dan sebagainya. Inilah alasan dasar yang melarang seorang penerbang tempur membawa makanan atau minuman saat melaksanakan operasi penerbangan. Disebabkan manuver-manuver pesawat tempur yang sangat ekstrim dan berkecepatan tinggi, ditambah gaya G atau G-force yang naik turun dengan cepat. Maka tentunya akan membuat makanan itu berhamburan dan minuman itu tumpah ke kokpit. Terkecuali misalnya saat melaksanakan penerbangan ferry atau ferry flight untuk jarak jangkauan yang jauh dan bukan operasi militer. Pilot bisa saja diperbolehkan membawa makanan kecil seperti coklat berukuran kecil untuk menjaga stamina. Hal ini sangat kondisional sekali tentunya. Mungkin seperti contoh, ketika pilot US Air Force mengirimkan F-16 Block 52 ID dari Amerika menuju Indonesia, tentu pilot boleh membawa makanan kecil untuk menjaga staminanya, karena perjalanan yang lumayan jauh. Pengertian gravity force atau G-force. Kita pernah mengulas masalah G-force ini sebelumnya. Silakan Anda lihat mengenai apa efek dari gaya G-force pada tubuh manusia dan pembahasan mengenai manuver 9G. Linknya ada di deskripsi. Kemudian muncullah pertanyaan, apakah selamanya dalam keadaan pesawat inverted, loop, atau roll akan membuat objek-objek dalam pesawat bisa jatuh tidak beraturan? Jawabannya ternyata tidak. Mengapa demikian? Dan apa yang menjadi dasar ketika objek-objek menjadi jatuh bebas? Gravity force atau G-force adalah pengukuran jenis gaya persatuan massa, biasanya percepatan, yang menyebabkan persepsi berat. Dengan G-force 1G, sama dengan nilai konvensional percepatan gravitasi di bumi 1G atau sekitar 9,8 meter per detik kuadrat dalam keadaan normal saat berpijak di bumi. Normalnya, angka gravitasi bumi yang masih dapat ditolerir manusia adalah sekitar plus 9G dan min 3G, terkhusus oleh penerbang tempur. Dari teori tadi,
dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan pesawat terbalik, berbelok, dan sebagainya, selama pesawat dalam keadaan plus 1G, maka objek-objek di dalam pesawat tidak akan jatuh bebas. Hal ini dibuktikan oleh penerbang legendaris asal Amerika Serikat, yaitu Bob Hover. Tampak dalam video yang diunggah ketika ia menerbangkan pesawat Strike Commander 500, Bob sambil melakukan aksi manuver barrel roll. Di waktu yang sama, ia juga menuangkan teh ke dalam cangkir gelas yang ia letakkan di atas dashboard pesawatnya itu. Ternyata, tidak ada satu tetes pun yang tumpah dalam video itu. Negatif G. Lalu, mengapa objek-objek bisa berjatuhan? Hal itu terjadi karena adanya fenomena ketika gravitasi force menyentuh angka 0 atau 0 gravity. Pada momen itulah, keadaan akan membuat layaknya kehilangan gravitasi yang dilanjutkan sampai kepada angka gravitasi negatif atau negatif gravity. Jadi, bisa disimpulkan, penerbang tempur tidak diperbolehkan membawa makanan kecil atau minuman saat melaksanakan operasi penerbangan.